Jadi manusia tu diibaratkan seperti tanah yang menerima air hujan. Dan bila sebut tanah digabungkan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, ada tiga jenis tanah bila menerima respon daripada hujan yang turun. Begitulah perumpamaan jenis hati dan dada manusia. Apa respon bila menerima wahyu, bila menerima ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jenis manusia yang terbaik sama sifat dia seperti tanah yang nama dia naqiyah tadi. Apa sifat tanah naqiyah tadi? Bila turun hujan, dia akan serap dan mampu menumbuhkan tumbuhan padanya. Inilah jenis manusia yang terbaik bila dia menerima wahyu daripada Allah. Bila menerima ilmu dan pengetahuan daripada Allah, manusia sifat yang sama seperti tanah tadi, dia bukan mampu menyerap tapi mampu menumbuhkan tumbuhan. Dengan kata lain, ilmu yang dia dapat, ilmu yang dia serap, ilmu yang dia terima mampu memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, dan juga ilmu tersebut dia gunakan untuk memanfaatkan kepada manusia yang lain. Jadi inilah sebaik-baik manusia yang digambarkan dalam analogi ini. Terima wahyu, terima ilmu, terima pengetahuan, benda tu jadi manfaat untuk diri dia. Jadi panduan untuk diri dia, jadi bekalan untuk diri dia, jadi sumber ilmu, jadi sumber ibadah, jadi sumber berhukum, bukan setakat untuk diri dia, tapi dia mampu memanfaatkan pada orang lain. Dia sebarkan, dia ceritakan, dia dakwahkan, dia bicarakan. Baik, tu yang pertama. Manakala jenis manusia yang kedua ni sama seperti tanah hak nama ajadib tadi. Dia tak boleh nak serap air, tapi dia hanya mampu menakung air. Ni antara level dan tingkatan manusia jenis yang kedua. Dia mampu takung saja. Dengan kata lain, bila dia menerima wahyu, dia menerima ilmu dan pengetahuan daripada Allah, dia hanya mampu untuk memanfaatkan benda tersebut untuk dirinya sahaja. Dirinya semata-mata. Tetapi tak ada lagi kemampuan pada dia untuk menyebarkan pada orang lain. Ni kira bagus dia tu. Sekurang-kurang hak dia terima, hak dia dapat tu ada manfaat untuk diri dia, walaupun kadar dia tak mampu lagi nak sebar, nak dakwah, nak cerita pada orang lain. Tapi hak paling sadis, hak paling hina jenis manusia lagu mana? Hak tanah yang nombor tiga Rasulullah habaq, ki'an. Serap ayak pun tak boleh, takung ayak pun tak boleh. Bila turun hujan, dia berlari, dia meleleh pi tempat lain. Ni jenis manusia yang hati dia keras, hati dia gersang, hati dia tandus bila berhadapan dengan wahyu Allah, bila diberikan ilmu dan pengetahuan, seolah-olah gambaran dia tak mau mengangkat kepala dia pun. Seolah dia menafikan, tak mau terima benda yang disampaikan kepadanya. Jadilah seperti tanah tadi. Dia bukan sahaja tak mampu untuk memanfaatkan hal tersebut pada diri dia, malah lebih jauh dia tak mampu nak memanfaatkan sesuatu pun kepada orang lain. Jadi berbalik kepada hal tersebut, kita tune, kita tengok kepada jenis tanah yang terakhir. Inilah yang Allah nak gambarkan dalam tiga ayat terakhir, tiga ayat seterusnya. Bila Allah sebut innahum, sesungguhnya mereka. Mereka tu, dhamir tu kembali kepada kuffar Quraisy. Kafir-kafir Quraisy yang pernah hidup semasa dan sezaman dengan hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi mendakwahkan agama Islam kepada mereka, bila Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, apa tindak balas mereka? Apa respon mereka? Apa refleks mereka terhadap dakwah dan bacaan ayat-ayat Al-Quran tadi? Mereka terima dengan hati yang terbuka, mereka terima dengan hati yang senang, atau mereka melakukan kontra, menolak,
menafikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada depa. Inilah jenis sifat tanah yang ketiga. Hak jenis keras kepala, orang Kelantan cakap keras king. Ha, jenis payah nak berbicara, payah nak bercakap, tak mau buka otak dia, tak mau buka minda dia untuk menerima sesuatu yang berbeza daripada apa yang dia faham, apa yang dia pegang, apa yang dia bawa sebelum ni. Sedangkan hak didakwahkan oleh Nabi, itulah kebenaran yang sebenar, itulah kebenaran yang sejati, berbanding dengan pegangan batil, pegangan yang salah tentang agama, tentang Allah, tentang syariat sebelum ni. Ni sebagai contoh kita buat sedikit revision sekali lagi. Bayangkan apa yang mereka pegang sebelum ini, yang mereka anggap sebagai agama nenek moyang, yang mereka anggap mereka ni ambil daripada Nabi sebelumnya, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Mereka anggap itulah mereka pegang, itulah kebenaran. Tetapi jelas, gambaran-gambaran sejarah menyebutkan sebaliknya. Kalau tuan-tuan tengok, sebagai contoh dalam amalan melakukan ibadat haji. Ya, kita tahu ibadat haji diwarisi daripada Nabi Allah Ibrahim, daripada anaknya Nabi Allah Ismail. Tetapi bolehkah akal, kepala otak tuan-tuan menerima bahawa mereka ni dalam sejarah pernah bertawaf dalam keadaan telanjang? Tawaf dalam keadaan telanjang. Bolehkah akal kita nak menerima kalau mereka berdakwa ini adalah ajaran ibadah haji yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim? Boleh terima tak? Tak boleh terima. Takkan itu juga yang diajarkan oleh Nabi Allah Ismail pun akal kita tak boleh terima. Nak habaknya, kenapa terjadi demikian? Kerana mengagak-agak, kerana mengandai-andai, itulah yang terbaik yang mampu mereka buat. Mereka telah renovate, mereka telah mengubah cara beribadah sebagaimana yang diwarisi oleh Nabi Allah Ibrahim. Begitu juga sewaktu dalam keadaan tawaf, bukan sahaja bertelanjang, tetapi mereka tawaf dalam keadaan bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan. Boleh tak kita fikir bahawa ni yang diajar oleh Nabi Ibrahim suruh buat waktu kita tawaf? Lah ni kita tawaf, kita mungkin ada yang baca ayat-ayat Al-Quran. Okey lagi. Ada yang berwirid dengan wirid-wirid tertentu. Okey lagi. Ada yang berzikir dengan zikir-zikir tertentu. Okey lagi. Tapi otak kita tak boleh nak menerima kalau seorang tu tawaf dalam keadaan bersiul-siul, tepuk-tepuk tangan. Dengan mendakwa, ini hak Nabi Ibrahim, ini hak Nabi Ismail. Jadi mereka telah melakukan apa? Perubahan pada ibadah tersebut. Bukan pada pusingan, bukan pada tawaf, tapi pada perlakuan ketika memusing tawaf tu. Jadi mereka dah ubah. Bila mari diperbetulkan oleh Nabi Muhammad, sakit kepala saja. Dia nak lawan lah, dia nak tentang lah, dia nak nafi lah, dia tak mau terima. Tu contoh. Begitu juga dengan konteks ni. Bila analogi ni diberi, maka tujuan dia apa? Sebab wassama izatir raj'i wal ardi zatis sad'i ni qasam. Lafaz sumpah. Bila Allah ada lafaz sumpah, maka mesti ada jawabul qasam. Jawab bagi sumpah tersebut. Poin yang Allah nak cerita pada jawabul qasam. Apa dia? Innahu laqawlun faslun. Sesungguhnya Quran tu nak cerita. Analogi kepada wahyu daripada Allah. Ni adalah benar-benar firman Allah yang memisahkan di antara yang hak dan batin. Hak ni lah ditentang, hak ni lah dilawan oleh golongan musyrikin Mekah. Sehingga macam-macam tuduhan yang dilemparkan, diberikan kepada Nabi Muhammad bila mereka berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada yang tuduh ni sama seperti syair-syair. Ada yang menuduh sama seperti sajak-sajak. Ada yang menuduh sama seperti mereka pernah membaca prosa-prosa klasik Arab. Ada yang menuduh sama seperti bacaan-bacaan
tertentu yang dibacakan oleh dukun-dukun dan bomoh-bomoh, macam-macam tuduhan. Tapi hakikatnya Quran tetap terjaga, Quran tetap terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala.